Kepolisian Sektor atau Polsek Kalibaru, Polresta Banyuwangi, berhasil tangkap terduga pelaku pencurian tabung LPG 3 kilo di Dusun Kerajaan RT 1 RW 5, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Senin 15 Mei 2023. Ungkap kasus tersebut disampaikan Kapolsek Kalibaru Ibtu Yaman Adinata pada jurnalis Banyuwangi Hits, Rabu 17 Mei 2023. Penangkapan terduga pelaku pencurian gas LPG 3 kilo berdasarkan laporan korban bernama RP, 67 tahun, warga Dusun Kerajaan RT 1 RW 5, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, bernomor LPB -25/V/2023/SPKT, garing Polsek Kalibaru, garing Polresta Banyuwangi, garing Polda Jawa Timur. Dari keterangan kepolisian, tindak pidana pencurian terjadi pada Rabu 26 April 2023 pukul 22.45 WIB RP atau pelapor mengetahui 3 buah tabung LPG 3 kilo yang disimpan di balik pintu depan rumah Raib. Pria berusia 67 tahun tersebut melihat tabung gas LPG terakhir sekitar pukul 20.00 WIB. Di samping tabung hilang, ia juga melihat kondisi slot pintu rusak bengkok diduga akibat bekas congkelan. Hal itu membuat korban langsung melapor ke Polsek Kalibaru. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.